Suruh pilih aja. Hei, pilih lu. Makasih ya, bos. Makasih. Pilih aja, pilih. Kan gua kan punya mobil BMW yang klasik tuh, bro. Kalau klasik pakai mana, bro, ya BMW? Kalau klasik harusnya model-modelnya kita ambil klasik juga. Ada nggak klasik? Kalau klasik kita bentar ya, jarang sih klasik. Jarang ya? Jarang. Oh ini model-model agak-agak klasik nih, A. Oh iya. Modelnya kayak gini, model ya, modelnya kayak gini. Klasik-klasik kayak gitu. Klasik juga ya? Iya. BMW apa yang klasik, A? Nah, BMW punya almarhum bokap gue. Oh, BMW. E21? Yang Mas Boy. E30? Iya, tapi 4 pintu. Iya, iya, E3. Oh, kayak punya Mas Akbar berarti? Iya. Oh, banyak itu mah. Apa kalau biasanya? Banyak. Itu mau dipakai model-model sporty juga masih bagus. Model-model kayak gini nih. Masih bagus. Karena dia nggak old school banget. Iya, nggak terlalu tua banget, nggak. Iya juga sih, agak sporty keren dulu ya. Iya dong. Udah oke. Ngomong-ngomong berapa mobil, A, kali ini? Ada total 2 mobil. Mas Aldi, naik dong Mas Aldi. Boleh. Mobil gua Mobilio 2019 kira-kira. Pakai yang cakep pakai ring berapa? Mobilio kalau yang cakep pakai ring 18. Cakep banget. 24 ada enggak? Ring 24. Ada. Ada juga. Ada. 22 ada juga. Ada. Mau, A? Itu 24. Itu 20. 18 berarti yang itu ya? 18 yang itu, tapi enggak nyaman. Pasti enggak nyaman banget, mentok-mentok lagi. Oh iya. Gua cari yang aman aja lah. 17, 17. Bagus lah. Ya, 17. Gua komplit kok. Iya. Lu apa? Lu ngerti enggak? Velg apa lu? Ngerti, aku maunya yang ini punya aku, bos. Biar aku bata. Lu mah batu velg, ngertinya batu velg. Batu velg. Bos, Ameri yang Avanza? Iya, iya. Jangan yang ini lah. Apa? Buat Ameri nih harusnya yang shining. Enggak, aku maunya yang gagah. Nih kayak gini cakep tuh. Enggak suka, aku sukanya ini. Tapi emang kalau velg selera sih, A. Nggak ada bagus, nggak ada jelek. Sukanya ini aku, bos. Kayaknya yang ini deh. Kayaknya ini. Mobilnya apa? Alia. Alia. Mendingan berapa? Ini gede banget loh. Katanya suruh 16. Kata mas-masnya. Jangan, apa? Jangan. Aila. Kalia. Kalia, jangan. Capek belakangnya. 15 aja. Yaudah. Yang 15. 15 di jurus itu. Iya. Kalau beli di toko resmi HSR Wheel, bisa dapat free balancing. Apalagi, bro? Gratis tambal ban. Gratis tambal ban. Gratis nitrogen. Gratis nitrogen. Lu beli di sini di Jakarta gratis sampai ke Aceh, Medan, Papua. Papua belum ada. Amin. Aceh, ntar semoga ada. Doain. Aceh, Sumatera, Medan. Kalimantan, Sulawesi ada semua. Di Jepang pasti pada bete. Ntar lu nyetir mobil bawa apa? Ada truknya nggak? Ada dong. Kirim ke rumah gua. Spesial. Oh hari ini. Ya, oh ya udah ya, boleh boleh. Bilang pura-pura. Ah tapi ini 3 bulan ya. Oh gitu, ya udah. Oke. Okay. Woi. Udah berapa sebelum? Ayo kita mau cabut nih. Ya. Ya udah langsung kalau bisa udah pesan langsung bayar ya. Nah, udah semua? Udah. Nah, dibayar enggak motornya? Ya, gua yang bawa. Ah, tapi ini ya. Velg-velg yang dipilih rata-rata inden, Ah. Ah, inden. Dengerin ini. Velgnya inden. Berapa bulan? Inden dari mana, bos? Awel lu. Tiga deh. Tiga bulan ya. Itu mobil cuma kita kasih ya. Pulang lebaran. Udah, lu gak tau terima kasih, udah dikasih juga lu. Lebaran mau pulang, bos. Udah. Pokoknya 3 bulan inden ya. Iya. Bos, gua 3 bulan ya. Oke. Gua transfer aja ya. Ya udah seperti biasa, gampang. Udah langsung pesen. Gua langsung cabut nih. Ya. Kamu naik apa? Kita pulang. Buru-buru. Aku udah pakai ojek apa? Aku ke Madura naik apa, bos? Lu pakai bis kayak pakai ojek online sombong, lu udah pernah punya mobil, naik ojek online enggak mau. Terima kasih ya. Siap. Nuhun. Hatur nuhun, hatur nuhun. Cepetan, gue tunggu di rumah. Hatur nuhun. Ya, pilih-pilih. Gila, baru kali ini gue dibeli velg langsung 18 set. Gaskan lah. Cuan. Udah pasangin velg, pakai ban, baut, segala macem, centering udah kita pasangin semua. Sekarang gua dan tim akan menuju ke Andara, kita akan gantiin velgnya semuanya. Let's go.
Coy, balik lagi nih. Kali ini gue pengen bikin sesuatu yang cukup viral. Kita udah bawain satu Haino nih. Lihat nih, udah banyak orangnya nih. Bro, udah pada siap semuanya ya? Siap. Tas segala sampai di panggu-panggu tuh liatin ya. Udah siap semuanya, kita bawa kejutan untuk family di Andara. Let's go. Teleponan sama AA, si AA ceritanya mau ngeprank nih ceritanya, ya kan katanya gimana caranya? Gue mau bikin pencurian terbesar di Andara, wah pencurian, kayaknya cocok juga nih sama kita ya kan? Alhasil apa? Kita sudah bongkarin. Ini nih, ini makanya sangat-sangat penting banget nih ya. Lo kalau mobil parkir sembarangan, lo bisa kayak gini nih, lihat nih, gue kasih tahu nih, lo parkir jangan sembarangan, lo parkir sembarangan bisa begini nih. Kalau ketemu orang-orang kayak gue nih, orang yang niat ya kan, pergi bawa dongkrak, bawa jackstand tuh. Syukur bagus masih gue jackstand. Biasanya gue timpuk pakai batu doang. Tuh, belakang juga. Tunggu aja keseruannya kayak gimana. Pasar Minggu, yuk. Yang mau ganti velg, langsung aja. Apaan? Nih, gue mau alih profesi. Gue mau ngerasain sekarang bawa mobil ini, nyangkutin velg kayak gimana. Gue kalau ngeliat mobil, mobil gede nih kayak gini nih. Kendaraan. Kelihatan enggak? Nah. Yang bawahnya gua. Lu berhentiin aja. Lu palak. Kalau orang lain jangan. Udah belum? Thank you buat teman-teman HSR. Top, mantap, the best.